merekam di samping. Apa ini tanda-tanda api ini nyala mati apa anunya senternya? Ada isinya. Wow. Gedenya. Ini kita merekam di samping. Awas, awas. Kita merekam di samping rumah ya, teman-teman. Nah. Dapatnya gede banget ini. Bikin telur. Jalan, ayo. Jalan. Dan ini pesan terakhir. Saudara-saudara kita. Ada pesan terakhir kah? Hah? Pesan-pesan terakhir. Kita ngebawa ulang lagi, guys. Anjay. Ambil, Man. Ambil, Man. Aku ngelam ini. Ini. Ini ada. Wah, ada. Tapi kecil. Eh, kecil, Mat. Hei, kecil, Mat. Ngilang, ngilang, ngilang. Apa-apa. Adakah? Ada, satu lagi. Oke. Dua. Ada. Hei, banyaknya sampah itu. Ada kah? Kakang. Ini enggak ada. Enggak ada. Ini gosong, banyak sampah. Hai, di sini. Mau jauh. Ini kita mau kasih botan ya, Cak. Maju. Ayo. Sabe. Gak ada penutupnya yang kayak ini. Coba nyalain. Senter juga diambil. Argen. Aduh, apa ini tanda-tanda api ini nyala mati apa anunya senternya? Hei, dari restuin gitu ini, Pok. Mat, bagaimana pendapat Anda setelah melewati rawa-rawa hutan segelap ini? Perasaan saya takut. Mana sih? Aku tunggu di sini aja ya. Aku api soalnya. Ada? Ada kah? Kuli ini dapat banyak, guys. Serius? Nah, guys. Nah, besar-besar, guys. Betulan. Banyak pucuk buah. Buahnya aja. Ada, guys. Banyak, guys. Tuh, guys. Satunya mana? Buahnya itu. Satunya sini, guys. Ke sana kita. Cok, takut-takut ular cok di situ, cok. Ayo. Modalan, modal tekad aja. Wah, enggak ada. Enggak ada? Kenapa begini? Dia bilang rumit lagi. Kosong. Batuk. Gua kami kan gitu. Kita cari kepiting di samping rumah. Balik Gus, balik Gus, balik. Ini dapat di samping rumah aja nih, guys. Itu satu besar mati. Di mana? Saya lupa pasang. Ini sudah diangkat dari itu rakan. Ada berapa itu, Mat? Ada 5 kayaknya. 5 ya. Udah yang mati satu. Ini satu rakan ya? Satu rakan. Yang lain belum dicabut karena banyak bocornya katanya. Iya, banyak bocornya. Ini mereka mau pasang rakangnya di sungai sana di samping rumah. Oh, no. Oke, jalan. Mat, hey, kita kemana nih? Oh. Kemana kita? Pasang rakang, guys. Ya, umpan kepiting ya? Iya. Mudahan dapat banyak, amin. Kita harus melewati apa namanya ini, rumput-rumput tingginya sepinggang.
rumput-rumput mangrove. Oke teman-teman, saksikan terus ya kita masang apa namanya ini, kalau dibilang orang Bugis, rakan. Doain ya, dapat banyak. Siap. Gimana ini? Situ di pohon. Ini? Ya. Serius? Iya, serius. Nah, ada di sini? Ada lah. Iya, di sini. Yang ada lubang sana tuh. Mana? Sana di ujung tuh. Itu biasanya kepitingnya besar, guys ya. Enggak kendor gitu. Ya. Oke, okay, teman-teman tinggal satu lagi ya. Itu di mana ya? Coba. Ya di sana aja. Pemasangan sudah selesai. Mari kita pulang. Ini juga mati. Mana tempat? Jadi baru rakang pertama, Pak ya? Kecil itu. Besarnya. Emak, anu mak. Mak, ya apa mukanya? Nah, teman kita ngangkat rakan dulu ya. Berapa ekor? 4 ekor sini. 4 ekor. Ini baru rakan pertama ini. Soalnya yang jauh belum. Di mana Pak? Rakangnya di mana Pak? Rakangnya di sana separuh belum bisa diambil masih panjang. Tempatnya posisinya di samping rumah. Sini. Samping rumah kan? Iya sana, sini sana. Belum bisa diadu, air masih dalam. Ya. Nanti rahmat yang anu. Sisanya ya? Iya.